Longsor di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, terjadi usai curah hujan yang tinggi pada Sabtu sore hingga malam kemarin. Dua unit rumah warga dan sebuah penginapan tertimbun tanah longsor. Material longsor juga menutup akses jalan desa. Empat warga ditemukan meninggal dunia dan enam lainnya dinyatakan hilang. Dua unit alat berat diturunkan untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Salah seorang saksi mata mengaku sempat mendengar suara gemuruh sebelum longsor menimpa rumah warga. Enam datang dari atas. Datang dari atas itu. Sama kayu apa itu? Antamnya satu tiang listrik itu, antamnya ke masjid. Mati lampu itu. Datang menjerit semua. Kami datang untuk membantu. Datang. Saya startkan mobil, saya bantu bawa kemari. Minta pertolongan sampai sini. Terus datang yang di sini ke sana. Sudah kami ucapkan di situ, baru kami balik lagi ke atas. Datang lagi terus. Kan enggak mungkin kami diselamatkan yang di sana. Mati sudah lampu, yang ditutup main. Hingga kini pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.